Allah, 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 Allah. Sebab itu ada dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pada hari kiamat di padang mahsyar yang mataharinya begitu panas, begitu terik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keperitan hari itu. Di mana Nabi kata akan ada manusia yang ditenggelami oleh peluhnya sendiri sehingga ke buku lalinya, ke betisnya, ke lututnya, ke pehanya, ke pinggangnya, ke dadanya, malahan ada yang sipi-sipi berada di sini saja. Sebab waktu itu matahari sangat panas, sangat dekat. Tetapi Nabi kata, pada hari yang tiada naungan, tak ada naungan, tetapi selain daripada naungan daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada 7 golongan yang mendapat naungannya. Antaranya adalah pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Spesifik pemuda.